Saudara, saya sekarang bersama suami berada di puncak Menara Api, di mana di tempat ini yang dikunjungi oleh Bapak Presiden Joko Widodo beserta rombongan meninjau lokasi ibu kota negara yang baru. Jadi saya akan tunjuk seperti yang Pak Presiden tunjuk di daerah sana. Kira-kira seperti itu ya. Di sini pemandangannya luar biasa bagus karena saya sudah berada di puncak menara yang tinggi di sini. Jadi Bukit ada Sudarmono. Namanya Bukit Sudarmono. Bukit Sudarmono, Kecamatan Sepaku. Jadi kita harus kunjungi di sini karena kalau kita sudah ada di sini berarti kita benar-benar menjadi orang IKN. Jadi sebelum kita melihat gedung-gedung dan nanti jalan-jalan yang sangat bagus, ya kita bisa membandingkan nanti awal dan akhirnya seperti apa. Nah, ini saya bersama suami sudah berada di sini dan saya sangat menyenangi pemandangan yang ada di Bukit Sudarmono ini. Sebetulnya sudah lama ingin ke sini, tapi baru hari ini saya bisa datang mengunjungi Bukit Sudarmono. Oh, luar biasa, kita bisa melihat pemandangan yang sangat luas karena berada di ketinggian yang lumayan tinggi. Kita juga bisa lihat Jembatan Pulau Balang. Jembatan Pulau Balang dari sini bisa kelihatan dan laut itu kelihatan ujungnya Teluk Balikpapan. Teluknya Balikpapan juga kita bisa lihat. Kemudian pemandangan yang itu pabrik sawit juga di situ. Oh ya, ada pabrik sawitnya juga. Terus saudara dan tumbuh-tumbuhan perusahaan itu yang kandang sapi, rumah dinas bupati PPU. Ya, di sana kita bisa lihat dulunya itu kandang sapi, sekarang menjadi rumah jabatan dinas bupati Penajam Pasir Utara. Nggak jauh dari situlah pondok saya berada. Ya, terasa itu ah, itu aja penjelasan dari saya secara singkat. Kalau mau tahu dan mau lihat langsung, silakan datang ke sini di Bukit Sudarmono ini. Terima kasih.